lo. Siapa bilang LC nggak bisa di-meet? Tuh. Gagal gak? Nyerang sampai mereka. Udah. Udah. Lanjut, apa yuk? Mau bikin apa, bro? Mau bikin Japan Max. Gombanya ada? Ada. Oh. Kayak gitu ya? Iya. Ininya yang diwarnain? Ya, daunnya aja kok yang diwarnain kok. Terus ini semua hitam putih? Hitam putih. Dan ini rencananya kan tulisannya kan panjang nih, kan? Paling putusnya di 1, 2, 3. Putusnya di sini aja. Putus gimana? Jadi kalau gede sampai sini aja. Oh. Nanti kan kalau emang mau nyambung kan enak. Yang nyambung lagi bawah kan. Boleh. Udah, lu kirim gua dulu. Oke. Jadi hari ini gua fokus ke topeng sama daun-daun begini biar kelar sehari. Jadi nanti kalau misalkan lu next-nya mau lanjut lagi atau mau tutup itu bisa nanti sekalian barengan. Oh, jadi maksud gua enggak full on dulu, cuma depan aja. Topeng. Topeng itu aja. Lagian kalau misalkan gua full begitu juga enggak bisa sehari kelar. Enggak sehari kelar. Mana bisa? Coba. Halo semuanya, saya Bob, saya dari Jakarta. Hari ini saya ingin tato dengan Kohentrik Japan Max. Merknya aku cuma suka aja desainnya dan seperti seorang petarung lah gitu deh. Terus hari ini saya mau tato black and grey dan cuma sedikit warna daunnya yang warna merah. Tungguin ya hasilnya ya. Stay on your channel. Ini tulisannya apa sih? Soalnya tulisan anak SMP ini dulu nih. Apa itu? Iseng-iseng dulu waktu apa? Itu. Nggak tahu, aku juga nggak tahu. Kalau di lawan saya sama temen. Coba ada yang tahu bisa kasih tahu saya ini tulisannya apa nih? Anda bisa bikin tato tapi nggak tahu artinya. Iseng aja kalau kenakalan remaja waktu itu. Ini gue pusing aja ini kok gimana rapiinnya? Apa ini? Gimana mau? Ini apa sih? Gak tau, burung hantunya gak jelas. Ini nih, saya mau ini benerin dulu. Oh, bisa. Itu bukan masalah. Dari bawah dulu. Ini masalah buat lo. Jangan pusingin itu lah. Itu masalah sepele. Sekarang masalah buat gua itu apa lo tau gak? Apa? Mata gua yang rusak atau itu yang rusak? Kok bisa burung hantu sih? Dulunya kurus di burung hantu kok dikasih makan jadi gendut dia. Kok bisa burung hantu sih? Terus, siap gerak. 17, komat, gerak. Panjang kanan, gerak. Ini aja lah ya. Boleh, di belakang. Tulisan lo mau tutup apa mau biarin? Tulisan gua mau tutup. Tapi 1, 2, 3, putusnya sini kan. Setelan di atas sini ya. Wah, ngeri-ngeri sedap nih, gua gak tahu artinya. Gak apa-apa, oh. Kalau gak salah hidup penuh perjuangan. Yuk bro, silakan. Kursi operasi. My friend, jangan lupa pakai masker. Masker kita bagaikan BH. Kalau nggak pakai BH keluar kan malu. Ya udahlah, lu jangan percaya lagi lah. Covid konspirasi, gila lu. Kalau Covid itu konspirasi, siapa yang diuntungkan? Kalau vaksinnya udah ada tahun depan nih, kok nggak disuntik nggak mau? Gua nggak kenapa-kenapa. Oh, wajib kok untuk menjaga kita. Nggak usah, cukup kita jaga agar bersihan diri aja udah. Biarpun lu percaya nggak percaya ya diamin aja lah. Nggak usah tambah bumbu, bro. Dimulai dari nol. Sip. 2023, 24, 24, 25. Oke. Okay. Expirednya. Dulu ya. Yep. Nih, baru nih. Oke. Okay. Kenapa harus pakai jarum baru? Kalau enggak pakai jarum baru, nanti tato lu pas sembuh gitu bisa nimbul-nimbul, bisa gatal-gatal. Jadi kadang itu harus ini nimbul udah tebel banget udah kalau itu harus diperhatikan. Jangan anggap sepele karena barang ini yang masukin tinta ke kulit lu. Harus benar-benar higienis. Bukan higienis lagi. Masih steril. Kita swap kembang-kembang nggak mau. Ya, yeah, kebanyakan ini anggap remeh. Covid itu tidak berada. Covid itu hanya konspirasi. Jadi bandel. Ya gara-gara orang itulah jadinya makin banyak yang terserang. Kita kalau udah nggak ada pengalaman di bidang ini ya cukup diam saja. Lu nggak diam malah tambah bikin keruh. Demi tenar,
demi ketenaran sendiri. Ya selama PSBB lu ngapain aja? Di rumah aja kok. Bikin anak? Enggak lah. Jualan online lah, kita kerja dulu jual. Lu mesti itu dulu. Sebelum lu bikin anak, lu cari rumah dulu. Bisa aja sih kalau yang bikin nih. Lah lu mau enak anak orang, lu mau kasih tinggal di mana? Berapa sebulan lu dapat dari apa? Online gitu? Yang pasti sih di atas 15-20. Sebulan? Rokok ya, rokok doang ya, 30-an bisa. Sebulan ya? Enak ya, jual santai gitu kan? Enak, sambil enak. Lu online gitu doang, ada yang lain? Usaha lain gitu? Enggak ada. Ini handphone gua cuma buat Tokopedia doang nih, satu standby nih, satu lagi nih. Udah berapa tahun lu online begini? Baru setahunan. Yang pernah lu ngalamin paling ini apa? Online begitu? Iya, konsumen sih banyak, bener-bener banyak jenisnya tuh. Kotak rokok penyok dikasih bintang 1 kan. Tapi bintang itu dia kasih ngaruh gak sih? Pengaruh kok, pengaruh review kita. Cuma kalau kita udah jualan banyak, banyak kasih kita bintang, naik lagi. Naik, dapat apa? Kan toko kan ada ininya kok, ada ketingkatannya. Semakin besar tingkat kita, semakin banyak penjual. Paling tinggi apa? Diamond, kalau diamond penjualan sehari bisa 5.000 transaksi tuh. Oh. Semakin sini semakin itu. Dapat bonus dari situ enggak? Enggak, cuma penjualan aja. Ribet ya sih? Enggak, gampang loh. Gampang ya? Gampang. Saya juga berawal mual gara-gara iseng rokok itu. Dapat teman suruh jualin, coba pajak. Rame orang Jakarta gitu ternyata. Oh. Masa-masa gini juga masih rame? Rame, rokok nggak pernah putus kok. Kebutuhan kok rokok. Berarti yang kretek yang habis. Nah ini rokok ini itu kalangan menengah ke atas kok, bukan ke bawah. Karena alatnya lumayan mahal. Tapi sepeda inilah ya masa sekarang ini. Iya. Kalau sepeda 3 bulan lah, 3 bulanan lah sana ya sampai sekarang. Tapi sekarang masih ada aja. Heran banget ya manusia ya. Menurut lo bisa berapa lama tuh sepeda bumi? Semakin corona ini belum selesai, tidak akan putus kok. Oh iya? Iya. Dari mana? Iyalah, orang kan banyak kok. Dari visitor Tokopedia kita bisa lihat kok setiap hari. Enggak, maksudnya kok bisa gara-gara nanti kalau corona habis, orang nggak sepedaan gitu? Nah, itu dia. Nggak tahu juga. Sepeda kan emang ada, cuma penjualannya nggak sadis sebelumnya. Harga modal biasa cuma normalnya 2 jutaan, jadi 4 jutaan. Semua naik ya? Naik kok. Tato doang nggak naik? Oh lo, itu ya? Itu dari rumah aja karena lagi corona gitu aja nggak bisa kerja. Tapi ada kerjaan? Ada. Itu kerja apa lo? Kerja ngurus-ngurus inilah, berurusan dengan Google kok. Iklan. Oh. Iklan. Jadi kita mau pasang iklan di Google itu lu yang ini? Bisa. Kan kita kan tinggal bayar itu sama Google bulanan berapa duit, pakai kartu kredit registrasi. Ngefek gak sih iklan begitu? Ngefek lah kok. Kalau kita iklan, di atasnya pasti ada kayak misalnya kok pernah lihat gak sih? Rumah makan enak, biasanya ada rumah makan ayong, segala macam sih iklan tuh. Nah, itu ngefek kok. Oh nggak pernah loh. Nggak tahu ada begituan. Ada pasti. Semua iklan pasti ada kok, ada jalan. Di Koko mah udah rame lah, ada mendunia namanya. Enggak. Dunia teknologi kita nggak bisa ketinggalan. Oh berarti yang apa keyword ya? Keyword itu ya yang lu maksud ya? Search engine keyword. Kalau itu mah beda lagi kok. Oh beda. Beda. Lah yang tadi lu bilang kita search langsung keluar itu? Kalau itu mah iklan di halaman utama Google kok. Oh mahal sih itu? Enggak lah. Per bulan berapa duit ya? $5-6 doang. Kalau ini nggak nyampe cepet-cepetan lah kan. Registerin gua. Gampang kok itu mah. Oh jadi banyak kata kunci, banyak aku mau tato di Jakarta, tato terbaik di Jakarta, atau tato Tanjung Durian. Itu kok no iklannya. Enggak, gua maunya orang tersombong. Kalau menurut gua itu sih, kecuali ke turis ya. Kalau untuk lokal kayaknya nggak begitu ini deh ya. Iya turis. Karena lokal kan ibaratnya malah sekarang yang kenceng itu sosial media kayak Instagram yang kenceng gitu. Ikan IG. Tapi follower aku udah berapa sih IG? Ya, nggak tahu, gua nggak pernah lihat. 242k ini udah ada follower.
IG sih, IG yang pengaruh lebih gede karena pengguna IG sadis. Yesterday I told you I think that we made a mistake, 'cause you and I we lost our sight. It's all about give and take. So we can make it right without a fight. You know, no, no. Imagine what would happen if we did it right. Akhirnya kelar juga tato saya. Memuaskan, warnanya sangat rekomendasi banget. Nggak bakal nyesel tato di sini. Thank you, Pak Hendrik.